Toyota Fortuner VRZ tahun 2019. Aduh, mobil baru-baru semua ya 2019. VRZ 2400 ini yang otomatis. Odometer baru 8801 tuh. Oh, belum nyampe 10.000. Belum ganti oli pertama kali ya. Eksterior B, interior B, mesin B. VRZ. Kemudian di sini kita lihat ada Avanza. Ya, biasalah. Kali ada yang nyari Avanza G 2014 manual 107.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Amin. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum, aduh, masa hari gini belum subscribe? Ya nggak bro? Kali ini Bang Koboy akan mengulas, mereview mobil-mobil bekas harganya murah, siap dilelang buat Anda. Tidak hanya mobil, tapi juga motor-motor bekas harganya murah-murah dan siap dilelang buat Anda. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa baca deskripsi. Di mana baca deskripsinya? Itu di video YouTube Bang Koboy. Ah, udah dilihat ya. Di pojok kanan bawah ada segitiga, diklik-klik. Nah, di situ dia. Nah, di situ ada deskripsinya. Gimana caranya ikut lelang? Di mana lokasinya? Kontaknya siapa? Semuanya lengkap. Oke, Mas Bro. Check it out. Oke, kemudian kita lihat ada Nissan Teana. Ini juga sering saya lihat masuk balai lelang ya. Sedan cakep, sedan enak lah, sedan nyaman, Nissan Teana. Tapi sayang belum ada harganya, tapi buat referensi Anda aja. Nissan Teana 2500 cc tahun 2014, otomatik, odometer 38.270. Eksterior C, interior B, mesin C, belum ada harga. Tapi lihat penampilannya sih mantap, mantap sekali. Nah, ketemu lagi sama Avanza G 25 juta manual 2018, eksterior B, interior B, mesin B 25 juta. Avanza G 2018 manual, odometer 72.015. Nota pajak sampai 30 Juli 2020. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Daihatsu Sigra 76 juta sudah melambai-lambai. Ini tahun 2019, manual, eksterior B, interior B, mesin C. 76 juta. Innova belum ada harga. Kemudian di sini ada Mazda 2 RHD 2017, 1500 cc otomatis. Eksterior C, interior C, mesin C. Odometer 15.213, 150 juta, 150 juta. Oh. Masih mantap. Avanza bosen ya. R3 Mobilio. Nah, ini Honda. Honda Civic. Honda Civic FB218 1800 cc 2014 otomatis, odometer 80.869, eksterior B, interior B, mesin B, B 165 juta. Nah, ini nggak ada yang ngerubung nih. 165 juta, kok nggak ada yang ngerubung sih? Civic loh ini. Wah, masih keren, masih keren. Bahan fabric masih bagus. Head unit. Nah, ini agak serong ke arah pengemudi ya. Jadi ini driver oriented namanya. Celah gaya ini. Driver oriented, Mas Bro. Ada aux, ada power outlet, matic-nya PRNDS. Jadi bisa buat spot. Ini bapaknya ngapain geblak-geblok? Oh, dia lagi ngetes juga nih. Gitu. Ada eco drive-nya 165 juta. Mungkin kata bapaknya murah kali ya.
Jadi dia tampak penasaran. Oke, kalau gitu gue cabut dulu. Nanti dia nggak mau masuk lagi. Silakan Pak, silakan. Silakan, silakan. 165. Murah Pak ya? 165 juta. Di belakang ada apa nih di belakangnya? BMW lagi. Waduh, belum ada harga. Waduh, banyak banget. BMW Honda Freed. Pelknya keren. Warna putih SSR. Tuh. Honda Freed, kita lihat ya. 68 juta. Honda Freed 68 juta 2014. Eksterior C, interior B, mesin B. Odometer 74.863. Silakan. Mantap nih barang. Peleknya udah modif. Ini BMW lagi. Belum ada harga, tapi kok bisa dibuka ya? Baunya wangi banget. Wangi beneran ya, bukan wangi yang lain. Ini seri 5. BMW 523i. Tapi belum ada harga. Belum ada harga. Aduh. Keren-keren, mobil keren-keren kenapa dilelang sih ya? Jangan-jangan bos butuh duit keras nih buat bayar karyawan, buat bayar gaji karyawan. Bener gak sih bro? Banyak usaha-usaha macet ya. Ini interiornya keren banget, warna coklat. Ada wood panel di door trim, di dashboard. 523 ini. Transmisi matic-nya nih. Ada menunya di sini. Luar biasa. Start stop engine button di sini. Seri 5 mas bro. Belum ada harga. Nanti buka aja websitenya JBA. Berapa dia pasang harga? Tuh. Duduk di belakang pasti Anda disangka bos. Tapi kalau Anda nyetir, Anda disangka driver. Serba salah naik mobil mewah ya. 523i. Tapi sayang belum ada harga. Banyak banget. Tak terasa sudah jam 5, sudah waktunya pulang. Lincoln Vero, Fiesta, Agya, Ayla, Taruna, ada Taruna. Taruna nih. Wah. Wih, dah itu Taruna belum ada harga. Tapi udah jam 5, Mas Bro. Udah disamperin Pak Satpam. Udah kelar Bang Cowboy. Oke, siap. 240G. Serena E200. Jadi Harrier ya. Jadi Anda mau cari mobil apa aja di sini ada. Termasuk mobil gituan tuh. Yang kap mesinnya dikasih gitu-gituan. Apaan tuh gitu-gituan? Oke. Kita pulang. Udah jam 5. Waduh, habis hujan. Ntar lagi hujan lagi. Oke, siap. Jadi ini jagoannya nih. BMW 25 juta seri 3. Seri 7 50 juta. Terus apa lagi nih? Ntar saya foto dulu yang ini. Oke, lanjut lagi. Mazda tuh warna hijau. Honda Freed. Oh, Porsche Cayenne aja 488 juta. Porsche. Porsche apa nih? Ah, bener kan Porsche Cayenne tahun 2011. Porsche Cayenne 2011. 488 juta. Tadi yang murah ini nih. Terios 19 juta. Tuh, Terios 19 juta sama Civic 250 juta. Itu Civic apa? Civic hatchback kali ya. Terus sama Subaru. Nih, saya dapat Subaru nih. Tapi saya yang belum ada harga. Jadi cek aja langsung nanti di websitenya JBA. Oke, Mas Bro. Ini udah jam 5 dan bagian sana belum saya review. Asli belum saya review satu pun bagian sana tuh. Nah, ini belum satu pun saya review. Udah jam 5. Udah nggak boleh, disuruh waktunya pulang. Istirahat. Jangan kebanyakan review mobil lelang. Nah, ini ada BMW lagi, warna putih. Detik-detik terakhir sebelum menuju pintu keluar. 175 juta. BMW 2014 528i. Udah pakai sunroof. Eksterior C, interior B, mesin B. 175 juta. Odometer 89.354. Di sini juga ada BMW. Ini ada Mercy. Udah pulang dah. Wah, waktunya pulang. Tapi kita lihat-lihat dulu. Wah, ada Hilux 185 juta tuh. Hilux warna putih.
eksterior C, interior B, mesin B. Masih apal. Hyundai H1 dan seterusnya tuh ya. Mobil Tata juga ada pickup. Nah itu. JBA Meruya Jakarta Barat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang Bang Koboy bikin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram bang_koboy. Oke mas bro, sampai ketemu di video selanjutnya. Dengan video-video review mobil bekas, motor bekas, harganya murah meriah, yang siap dilelang buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa baca. Baca apa coba? Baca deskripsi. Masih banyak yang belum saya review mas bro. Udah jam 5 mas bro. Ada Grand Max 71 juta, Innova Reborn, Avanza, Wagon R, Suzuki, dan seterusnya. Masih banyak belum di review.